Wali, bagaimana rasanya? Terima kasih, makanan. Saya bernostalgia dengan mie C yang selama kita udah pernah beberapa kali makan di sini, ternyata masih tetap sama nikmat. Aromanya, nikmatnya, suarnya. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih, sehat. Nah, kalau dari Tabula harus mampir di C. Jadi tadi kita cek kita mau pergi cek tidak sudah Pak Bupati susah dia. Nah, kita ini tapi dia yang makan di situ dia makan di sana. Jadi kita juga kita cari beda kita makan di tempat aslinya daripada di. Karena itu dari izin Pak Direktur dari sini kalau dia mau bawa tak sadi di Bupati cek kita apa kita tahu di tempat di situ. Oke, sobat channel Andi Gansalangi, berjumpa kembali di channel ini. Kali ini saya menampilkan video tentang Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, mengunjungi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan dia menyempatkan diri untuk bernostalgia menikmati mie khas Sangihe. Mie di belakang Bang Danamon yang sering dikenal oleh banyak orang. Jangan lupa subscribe channel saya. Selamat menikmati video dari saya. Terima kasih. Aceh, ciri khas kuliner asal Sangihe. Ini dapurnya dan mereka sedang mempersiapkan makanan. Salah satu aktivitas di rumah makan Mice Tahuna.
Wali, bagaimana baik rasanya? Terima kasih, makanan. Saya bernostalgia dengan mie C yang selama kita udah pernah beberapa kali makan di sini, ternyata masih tetap sama nikmat. Aromanya, nikmatnya, suannya. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih, sehat. Diragukan. Selesai makan mie C Wali Kota Manado, luar biasa Kali beliau. Lorong begini kan enak. Lorong. Menelusuri. Iya, bikin lorong dia enak mau jalan di begini. Nah, ya bisa dari ini, no? Seni. Semua yang bahaya harus simbolinya kasih. Masih boleh jaman ini. Iya, kalau yang boleh bahaya. Nih, Pak Wali Kota mengunjungi Kabupaten Kepulauan Sangihe didampingi Bapak Wakil Bupati dan akan menuju ke Kampung Leboh menyerahkan bantuan bagi korban bencana yang terjadi di Leboh. Leboh, sedikit lagi mau ke Leboh. Luar biasa, terima kasih. Salam semua. Cuma kayak